Halo, balik lagi di game Seven Deadly Sins Grand Cross. Kali ini gue bakal bermain burung di floor 1. Mungkin video ini gue re-upload ya. Sebelumnya gue udah, tapi gak pakai komentar ya, atau gue gak ngomong gitu. Sekarang gue pengen ngomong juga. Dan kan kebetulan juga yang burung ini Udah di nerf ya, diturunin sama net mabok ya, karena terlalu tebel. Nah sekarang mah udah agak tipis lah, maksudnya diturunin status burungnya. Nah, ini gue pakai tim F2P. Ya. Gue sama kayak video sebelumnya, kalau kalian tahu atau udah nonton, gue masih sama tetap. Ini bisa sampai floor 2. Cuman gue untuk floor 2 lagi itu hoki-hokian aja. Jadi gue nggak sempet hoki di kartu juga. Nggak sempet buat video. Nah, tapi kalau untuk yang lantai 1 ini gue bakal re-upload atau gue ulang. Pengen kasih tahu caranya gimana pakai tim ini ya. Karena di sini tanpa tahun. Terus juga untuk di floor 2 kan kalau bisa kalian darahnya harus penuh semua. Nah, di sini kita manfaatin si Elizabeth merah ya. Elizabeth merah. Oke. Langsung aja. Oke, si burung nih. Nanti mungkin gua untuk floor 2 atau floor 3 pakai char temen gue lah ya, yang lebih bagusnya yang ada si Brunhilde atau Traitor Melodes yang bagusnya nanti. Nah ini untuk char gue sendiri ya, char gue sendiri ini belum terlalu kuat untuk floor 3, benar susah. Cuman mentok di floor 2 doang, itu juga hoki ya. Oke nih, untuk floor 1, di fase 1 kita mainin kartunya dulu ya. Kalau bisa kita mainin kartunya Elizabeth buat ngeheal ya, buat recovery setiap turn. Jadi kita awal gini aja dulu ya, buang-buang kartu aja. Ya. Soalnya burungnya ini udah pasti ngincer si Go Red ya. Udah. Soalnya kita gak ada tim ini, gak ada taunnya juga, jadi agak susah. Oke, nice. Tuh, sakit ya. Wow. Ada bleednya nih, susah. Oke. Gini aja dah. Jangan-jangan. Ini. Gini ya. Gambari mas. Wah, dia langsung ulti lagi. Abis ini ulti dia ya. Tau, sakit tuh ya. Dia selalu ngincer si Goret, songong emang. Jadi langsung gini aja. Nah, biar tebel lah. Ini sebenarnya kita harus simpen kartunya Sariel rank 3 buat fase terakhir, buat fase 4. Ini nggak dapet nih ininya. Oke. Sakit loh. Ini kita lama-lamain aja ya, soalnya pakai tim kayak begini. Duh, jangan mati dulu coy. Oke, gak mati ya. Kita langsung bantai aja. Gini. Gitu-gitu dalam loh, yang serangannya si Elizabeth yang piring. Oke, nice ya, udah ada kartu Sariel nih. Loh, incer burung mulu, deh kartunya gini lagi.
Sayang nih kalau dibuang, sumpah sayang banget. Gini aja lah, gini, gini. Semoga mati nih ya, mati nggak ya? Oh mati, mati. Nice. Ini ulti aja, nggak apa-apa ya. Abis ulti nanti kita main-mainin kartunya. Di jangan lupa di fase 3 ini, ya di fase 3 nanti lumayan bahaya ya uniknya. Yang ini apa sih? Ada gambar tengkorak, ada bingkainya tuh. Ini aja. Mainin kartu Elizabeth. Oke. Kok lembek ya, tambah lembek. Kirain gua masih setengah, mah. Duh, kartu Elizabeth gak ada lagi. Wow, gak ngeheal nih. Ini surfing ini aja. Ini. Coba dulu ya. Ini kartunya selalu begini, Ci. Oke nih ya, yang pasifnya luar biasa. Ada, coba lihat pasifnya dulu ya. Nambah pokoknya dah. Mana ya? Pokoknya ada unik khusus lah ya nih di fase 3 ini. Jadi kita sebenarnya cepet-cepet juga nih. Tapi gimana ya, kartu serial gue juga belum rank 3 ini. Nunggu gesternya si Gouter. Jadi kita gini aja, gini. 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 Oke. Okay. Nice ya, nih dia kartu yang ditunggu-tunggu. Oke, okay, bertahan bertahan dulu si siapa? Gouter. Oke, kita hajar langsung. Dia belum ulti ya. Oke, tahan dulu ya, jangan di apa? Di ulti dulu. Kita gini aja. Ini. Gini. Jangan-jangan. Gini aja. Tanoshii. Duh, nggak dapat kartunya si itu lagi. Sakit ya. Kayak dia selanjutnya ulti. Kita gini aja, gini. Gini aja lah. Nanti kalau kartunya bagus, ntar langsung buff, kita buff aja di fase 3 ini. Mati nggak ya kira-kira nanti? Kayaknya mati nih, mati. Oke, langsung kita hajar aja. Kita buff. Ini ya, matilah. Yahari kono utsuwa wa jōmon da. Sambarimasu.
Jangan beri mas. Oke, mati coy. Awet ya darahnya. Oke, langsung aja ke Tabantai ya. Coba tes. Ulti dulu ini. 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 Semoga mati. Dem. Tuh. Oke, mati ya, coy, mati. Oke, satu kali lagi. Satu turn aja lah pas 4 mah. Oke, nice ya. Ini awet darahnya, jadi untuk floor 2 bisa full lagi darahnya. Jadi kita awet ya. Penggantinya Brunhill si Elizabeth merah aja ya. Ini benar-benar tim F2P ya. Cuman modal Margaret yang hero face ya. Gak usah pakai Dewan ya. Malah gue Dewan agak susah loh. Mendingan pakai Sariel dibanding Dewan kalau gue nih ya. Soalnya Dewan gue itu equipnya HP sama CDM, bukan attack CDM, jadi kurang bagus. Belum gue imprint juga, terus kan gak disupport sama Gojo ya. Di sini gue cuman punya Goret. Oke. Jadi untuk video kali ini cukup sampai ini aja ya. Untuk floor 1, jadi gue re-upload ini ya. Tadi udah gue kasih tahu juga cara-caranya gimana. Yang penting intinya gue kasih tahu lagi nih ya. Kalian mainin kartu aja atau nyari kartu lah buat rank 3 si kartu Sariel di fase 1 atau fase 2 tuh, kalian masih santai-santai aja. Untuk fase 3 itu jangan lupa bosnya bisa hapus buff kalian. Kalau misalnya kalian pakai buffnya Margaret itu pasti dihapus sama burungnya. Jadi kalau mau cepet aja ya lah, 2 turn atau 3 turn selesain. Nah nanti untuk di fase 4 nya baru kalian bantai. Jangan lupa darahnya kalian mainin ultimate-nya Elizabeth juga agar darahnya full buat untuk di floor 2 pakai meta ini. Jadi lumayan loh ya. Oke. Jadi video kali ini cukup sampai sini saja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update. Oke, sampai jumpa di next game berikutnya. Oke, bye. Salam Grand Cross.